Bersuara Merdu, 10 penyanyi solo wanita paling populer 2020. Indonesia tak pernah kekurangan musisi-musisi berprestasi tiap tahunnya. Pasti ada tren dan idola baru di setiap masa. Sama halnya dengan penyanyi wanita yang paling bersinar, inilah 10 penyanyi wanita paling populer sepanjang tahun 2020. Satu, runner-up Indonesian Idol. Musim ke-10 Tiara Andini sudah banjir penghargaan sejak lulus dari Idol. 2. Lyodra dan Tiara tak hanya bersahabat tapi juga sama-sama kompak menelurkan karya di tahun 2020. 3. Bak bersaing, juara 3 Indonesian Idol 2019, Jiva Magnolia juga meraih jutaan viewers pada single yang dia bawakan di sepanjang tahun 2020 ini. 4. Selalu produktif, sepanjang tahun 2020 ini lagu-lagu Marion Jola selalu meledak. 5. Jebolan Indonesian Idol musim ke-9 Brisia Jodi menelurkan sebuah album di tahun pandemi yang sungguh produktif. 6. Mawar Eva alias Mawar The Jong mencuri perhatian dengan suara seraknya yang sangat khas. 7. Tahun 2020 menjadi ajang pembuktian bagi Aurel bahwa single Kepastian bisa meledak dengan kualitas suaranya tersendiri. 8. Lewat lagu Mungkin Hari Esok Atau Nanti, jebolan Indonesian Idol Junior Anet Delicia ini makin populer di tahun 2020. 9. Rosa masih menjadi penyanyi wanita yang lagunya paling sering diputar, bahkan meluncurkan mini album. 10. Go Internasional, rapper Sarah Fazira sudah banyak prestasi sebelum akhirnya makin dikenal di Indonesia lewat lagu Latih. Itulah 10 penyanyi wanita yang paling populer sepanjang tahun 2020. Idolamu masuk nggak nih?